Salam Sepo, saudara-saudara, balik lagi saya di acara Pai Sepo. Masih soal seputar keliling-keliling Kota Pontianak pakai sepeda. Tadi Bang Irpin tadi duduk sini karena rupa tengok-tengok gambar backlight rupa tak ada sedap. Pindah, kita pindahkan sini supaya kita bisa tanya-tanya dengan Bang Irpin. Bang, tadi kan saya udah nanya-nanya Bang Imam nih Bang soal apa agenda teman-teman, lalu muncullah kata kalimat bahwa kita nih ngecampnya di Gajah Mada 9. Gajah Mada 9 itu gang emang ya? Nama gang. Nah, ngapa di situ? Maksud saya itu apakah kebetulan ada rumah di situ atau memang ada maksud tujuan tertentu soal Gajah Mada 9 nih Bang? Ceritakan Bang. Cerita awalnya kan Abang ini punya ide tentang wisata di Pontianak kan? Cuma ide untuk wisata Pontianak itu kita eksekusi lewat pakai sepeda kan. Cuma kalau kita ngomongin sepeda, kalau titik meeting point kita di pinggiran, orang aksesnya susah. Jadilah kita pilih, kita harus mulai bersepeda ni di pusat kota. Sedangkan Abang mana ada rumah di Gajah Mada, mahal wak. Betul. Jadilah Abang survei-survei pas, ini kayak Gajah Mada 9 bagus nih. Rupanya gaung bersambut, ada warga Gajah Mada 9. Dia kasih tempat garasi kecil. Jadi kita tu di situ sepeda-sepeda kita, baik yang punya kita ataupun yang disumbang. Kan ada gak sepeda disumbang? Ada gak yang dipinjamkan? Jadi kita taruh di garasi kita Gajah Mada 9. Memang udah terencana, memang mau di tempat itu tuh memang terencana. Karena kita mau buat tuh Gajah Mada 9 tuh gang di tengah kota Pontianak. Jadi gang yang unik karena di situ kan banyak space-space, dinding-dinding lebar. Rumah-rumah warga. Nanti itu ini sih tak tahu kesampaian apa tidak sih. Ini baru ide. Baru kesampaiannya sih di wilayah sepeda kan. Untuk merambah wilayah gang tuh belum kesampaian. Kita tuh mau tuh jadi gang unik dengan konsep dinding-dinding rumah-rumahnya tuh kita cat warna-warni, kita lukis. Jadi orang tuh luar biasa. Jadi tamu-tamu tuh mudah datang ke Gajah Mada 9 karena kan dekat ya, tengah kota. Jadi gerakan kita nih karena di tengah kota bisa menjadi ledakan yang dahsyat kan. Gitu Pak. Itu cara aku sama kawan-kawan lakukan nih. Cuma untuk eksekusi gang nih masih banyak lobby-lobby lah ya. Masih banyak duit kan, masih banyak masih kerja keras lah. Nah, kaitannya dengan jalan Gajah Mada sendiri gimana? Maksud saya itu gini, apa jalan Gajah Mada di Kota Pontianak ini kan sebagai pusatnya kuliner. Kuliner, lalu hotel-hotel lah, tengok bertumpuk-tumpuk hotel di sini nih. Apa pemerintah kota pun ada gak bikin agenda tahunan gitu ya jalan Gajah Mada ini, tak ada karnaval, tak ada. Ada enggak memang rencana teman-teman sendiri selain di dalam gang untuk mewarnai jalan Gajah Mada sendiri dengan aksi-aksi dari kawan-kawan sepeda? Ada sih, jadi karena kan kita pilih Gajah Mada 9 itu akses di tengah kota yang orang bisa sampai. Tamu hotel kayak kita kemarin orang Belanda itu dia nginapnya di hotel di sekitar Gajah Mada nih, nggak usah sebutkan lah, itu promosi pula kan. Betul. Dan dia bilang, aku bilang, kita ketemu Gajah Mada 9, dia langsung tahu. Tahu, jalan kaki dekat. Jadi kan, terus di Gajah Mada ini kan tempatnya apa, Kopi Street kan, kata Pak Wali kan, tempat banyak makanan kuliner kan, banyak atraksi untuk lidah baik orang lokal maupun orang luar kan. Itulah alasan kita pilih. Kita harus mulai kegiatannya di Gajah Mada di salah satu gang. Jadi kita pilihlah Gajah Mada 9 karena ada warga Gajah Mada 9 menyambut inisiatif kita. Kalau ada gang lain yang mau sambut inisiatif kita, kita pun akan pilih gang itu sebagai alternatif.
Sebelumnya pun kami pernah ditolak-tolak, Kak. Oh, bukan pertama kali nih. Banyak mana ya sebelum itu? Banyak ditolak. Dijanjikan di ini tempatnya bagus, begitulah kami bertiga. Sepeda hanya tiga, pergilah malam-malam nih. Berkayu. Tak bisa bang hari ini bang. Seminggu depan udahlah, berarti kita coret daftar. Untung enggak warga Gajah Mada 9 ini apa responnya bagus sih. Karena kita misinya positif bukan negatif kan. Lalu bang apa bisa enggak Bang Erwin ceritakan edukasi ke masyarakatnya? Maksudnya gini. Saya tuh punya bayangan. Ini jangan orang-orang bersepeda untuk senang-senang supaya sehat, supaya memperkenalkan kota biasa-biasa gitu ya. Tapi pastilah ada nilai edukasinya nih Bang ya. Maksudnya memberikan pendidikan ke masyarakat. Ada enggak ke arah-arah sana nih Bang? Program-program misalnya memperkenalkan budaya lewat sepeda masuk sekolah-sekolah. Oh ada. Atau apa? Jadi di rute-rute kami nih. Kalau kita kan Sunday bag, kita bersepeda hari Minggu. Banyak melibatkan partisipasi masyarakat yang suka sepeda. Cara kita membangun peran masyarakat tuh dengan mereka yang suka sepeda, kita ajak. Nah, ini udah makin ramai nih, udah 40 orang kan. Untuk yang ke sekolah-sekolah tuh, kita ada namanya, programnya namanya bukan Sunday bag, cycling tour Kapuas Riverset. Jadi salah satu sekolahnya kita kunjungi itu SD 14 Jalan Sidas. Itu kan heritage bangunan Belanda. Jadi di situ kita selalu mengunjungi, bawa kawan-kawan, bawa tamu ke sana, mengunjungi guru, mengunjungi murid. Malah yang budak-budak SD itu nanya kita, bang, ngumpulnya di mana? Itulah cerita. Mereka ini pakai sepeda kak? Yang mana? Anak-anak SD nih. Anak-anak SD nih sekarang nih udah banyak diantar mama bapaknya. Tapi kalau di rata-rata kelas 5, kelas 6 tuh ada pakai sepeda dah. Kelas 1 masih diantar dia. Nanti kita lanjutkan lagi pak. Gitu saudara-saudara tentang sekelumit sedikit cerita tentang Jalan Gajah Mada ini, khususnya di Jalan Gajah Mada 9. Rupanya Gajah Mada 9 itu bukan kali pertama Bang Erwin nyari markas. Sebelum-sebelumnya ada kak upaya untuk bekerja sama dengan warga, gimana membangun, menyadarkan masyarakat dari rumahnya sendiri, dari gangnya, dan terjadi penolakan-penolakan kak. Sampai akhirnya ada warga di Jalan Gajah Mada 9 pun mau menyumbangkan garasinya bang ya, garasi untuk simpan sepeda, dan rencananya nanti akan mewarnai pariwisata di kota Pontianak ini. Saya pergi lo, saudara-saudara, nanti balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Pai Sepuk, salam Sepuk.